Okey, ini isi dia. Kalau tengok memang tak tahan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada yang menonton, kepada yang telah subscribe. Terima kasih kepada yang belum sediakan subscribe. Baik, ini kalau kita tengok ini adalah pokok kangkung. Pokok kangkung ni ayah saya nak beri pada kawan ya, yang tak jual. Siapa nak bolehlah datang. So sebenarnya hari ni kita nak cerita pasal durian. Bila masuk musim durian ni, lain orang lain cita rasa kan. Macam saya mungkin nak rasa tak banyak, tapi bila kalau kita beli ikut harga, masing-masing punya cara lah. Jadi pada satu hari tu saya scroll WhatsApp, jumpa satu iklan kan, kata dia jual isi durian saja. Ini contohnya lah. Ini pun dah makan lebih daripada separuh dah ni malam tadi. Satu bekas ni dia jual RM55. Berapa berat satu ni? Lebih kurang 2.3 kilo. 2.3 kilo, RM55, tak termasuk cas COD lah. Nama penjual dia adalah Abang Hakim, Brother Hakim. Dia jual area Bukit Gambir, Pancor, Paguh. Siapa berminat bolehlah hubungi abang tu. So bila kita tengok satu bekas ni dalam dua, dia kata kat saya dia tak kira ikut berat, dia kira selagi boleh sumbat masuk penuh dia letak. Jadi kalau ada orang dapat 2.5 kilo ke 3 kilo, dia untung lah kan. Sebab dia bagi dia, dia kira jual sebekas RM55. Okey, kita sambung cerita. Jadinya katalah kita dah makan separuh malam tadi kan. Kita tengok yang ni, ini baki yang tinggal malam tadi. Saya beli sebelum balik kampung semalam, beli untuk mak ayah saya satu bekas ni. Tengok isi dia. Satu bekas ni RM55. Tebal macam ni. Okey, ini isi dia. Kalau tengok memang tak tahan. Tebal ni. Alamak. Wah. Baik, katalah dah makan lebih kurang separuh daripada saiz ni. Kan? Katalah kita dah makan lebih kurang separuh, agak-agak berapa bulas? RM55. Okey, yang ini yang kita dah makan malam tadi, cuba kita kira. Sama-sama. Okey. Cuba kita agak-agak lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ucap-ucap 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23. Allah, 24, 25, 26, 27, 28. Ini kecil ni tak kira lah, 28. Ya, separuh ni je 28 biji. Ada lagi lebih separuh dalam ni. Tak tahulah kalau ada 20 lagi ke kan. So kalau bagi saya lah, berbaloi beli isi ni. Mungkin ada orang kata durian ni macam mana kan. Kalau saya tengok isi dia elok, cuba tengok sendiri ni. Dengan ketebalan dia tu, ini memang creamy lah orang cakap kan. Tapi tu pulang masing-masing. Kalau nak beli yang kopek, belah sendiri boleh. Nak yang macam ni boleh. Satu bekas ni RM55. Lebih berat dia lebih kurang 2.3 kilo, tak termasuk cas perhantaran. Ini makan malam tadi, dah kira pelahap juga dah, pun tak habis lagi. Boleh simpan lagi baki. So kalau berminat bolehlah hubungi Abang Hakim di nombor yang tertera, ataupun boleh lihat di deskripsi di bawah. Saya akan sertakan nombor beliau di situ. So sekian saja untuk video kali ini. Kepada peminat-peminat durian di Pancor, Paguh, Bukit Gambir, boleh datang cari, boleh contact abang tu. So sekian saja. Pada belum subscribe, silakan subscribe untuk video yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.